Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamers, teman-temannya. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal Genta lagi, teman-temannya. Aduh, udah lama banget kita nggak bahas soal Genta. Tapi ujung-ujungnya udah update, teman-teman, yang dimana 2 hari yang lalu dia update dan upload dan diposting premium yang baru, teman-temannya. Nah, ini udah lama banget. Nggak lama-lama sih, baru 2 hari yang lalu. Terus aku mencoba hal yang baru, yang dimana di sini Bang Genta rupanya, waduh, udah lama bang, udah hampir sebulan sih, tapi kayaknya ya hampir sebulan sih, kayaknya udah hampir sebulan ya teman-temannya. Ini kalau tanggal 6, ya hampir sebulan lah ya, ya kurang berapa minggu lagi sih sebenarnya sebulan ya. Tapi jujur ini cepet banget. Bang Genta, makasih banget Bang Genta ya. Jadi di sini aku bisa jadi ada topik nih buat Bang Genta nih ya. Jadi di sini Bang Genta udah upload dan udah update ya. Yang lumayan menurut gua ini berguna banget buat kalian yang kena IP blokir ya sama si Ubisoft nih ya, sama Ubisoft ya. Diblokir sama Ubisoft. Nah, ini Udah ada lagi gitu ya. Udah diupload lagi, udah diposting lagi sama Bang Genta nih ya. Tapi di sini ada fitur baru yang namanya HTTPS alternatif. Ya, katanya dicentengin aja bypassnya ini, si bypass lagi apa namanya? Ini di fiturnya di mana, Bang? Oke, di sini aku bakal buka. Ini udah Gentanya udah versi yang terbaru ya, teman-teman. Aku udah download versi yang terbaru. Kalau kalian mau pengen punya, kalian bisa kunjungin aja ke Discord aku, di situ udah ada aku linkin ya buat kalian semua. Oke. Okay? Nah, oke, okay, di sini aku lanjut ke buat teman-teman ya. Di sini kalian pergi aja ke fitur ini. Nah, di sini ada HTTPS alternatif. Nah, kalian tinggal centangin aja. Nanti terus kalian onin aja gitu ya di multibot kalian. Oke. Okay? Ini buat multibot ya, teman-teman ya. Di sini aku tunjukin, kasih lihat dulu ya, teman-teman. Di. Ya. Dia bilang GG bypass Ubisoft. Ya, ini yang mengalami IP block. Bang, IP block itu apa sih, Bang? IP block itu ketika kalian add si multibot ini, teman-teman ya. Kalau kalian ketik ini ya, terus ini gitu kan. Terus kalian masukin, nah ke sini kan. Nah, nanti ada tulisan IP block. Kalau pas kalian klik auto port atau apa ya, teman-teman ya. Nanti ada tulisan atau pas di connect-nya, biasanya gitu. Nah, biasanya pas connect. Nah, pas di connect ini terjadilah error, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa ubah, teman-teman ya. Ya dengan pakai ini ya, teman-teman ya, HTTPS alternatif, dan biar kalian bisa ngebot di situ sepuasnya. Emang GG gimang ini ya, Bang Genta ya. Oke. Di sini aku nggak bahas satu ini aja, satu aplikasi, tapi aku mau bikin jadi dua aplikasi yang dimana kita udah kenal banget ya, namanya Bang Powerkoi. Oke, okay. Kita bakal ubah dulu ke akun aku, teman-teman, yang satunya. Oke, okay, kita ubah dulu ya. Kita bakal coba kepoin Bang Pekui apa udah update atau masih kayak gitu aja. Oke, okay, di sini nggak ada terjadi apa-apa ya, teman-teman. Oke, okay, grow release. Kita ke grow release dulu ya, teman-teman. Apakah udah update atau belum, teman-teman ya? Udah lama banget aku nggak ke Bang Powerkoi. Yap, bener sekali. Bang Powerkoi belum ada, tapi wah, ini aku tahu nih kayaknya. Udah gua bilang, nanti gua tahu banget. Astaga. Sejak Happy April Fool Day. April Mob Day, astaga, April Mob. Aduh. Jadi lu yang siangnya puasa tapi malamnya gak terawih. Astaga. Terakhir dia update itu di tanggal ini ya, bulan 1 ya. Sedih juga sih lihat Bang Peko ya udah gak update lagi, guys. Ya, banyak yang ya gitulah ya, teman-temannya. Lucu-lucu teman-teman. Ya, apalagi Bang Genta nih ya. Aduh, Bang Genta. Kakek gua, Bang. Abang ngirim meme ya. Aduh, ngirim meme salah server, Bang. Bang, ini gratis.
Bukan tempat mimbang. Astaga, Bang. Ya, intinya Bang Beke udah update, teman-teman. Tapi Bang Geta udah update ya, kemarin 2 hari yang lalu. Berarti kalau video ini aku upload berarti 2 hari yang lalu ya, teman-teman ya. Aduh. Ini the best sih. Dan gua senang banget Bang Geta udah update ya. Ini gua bersyukur banget. Ah, Bang, servernya mana Bang kalau untuk Bang Genta, Bang? Nih di sini ya, di bagian anomen ini ya, teman-teman ya, di anomen ini. Nah, kalian klik aja di sini, teman-teman ya. Nih. Nah, ini kan Gentanya udah expired ya. Nanti aku edit lagi, teman-teman ya. Kita bakal edit dulu biar kalian bisa masuk ke sini. Ya toh bisa toh enggak ya, teman-teman ya. Oke. Ah, enggak bisa, teman-teman. Aku enggak bisa nge-invite. Oh, berarti kita harus ke sini deh. Eh, jangan ke sini. Ah, gini aja. Sampai ada yang bisa. Enggak bisa, teman-teman ya. Jadi di sini kita harus, ya itulah pokoknya ya, teman-teman, kita harus share link dulu, teman-teman. Kita coba dulu deh. Tuh kan GG dia enggak nampil kode-kode ini lagi, teman-teman. Untuk Genta aku ilangin dulu ya, teman-teman ya. Sorry banget untuk Genta, kita ilangin dulu. Genta sedang maintain. Okay. Kita ilangin dulu Gentanya. Tapi kalau untuk power coin udah masih bisa ya, teman-teman nih. Kalian masih bisa. Ya, aku di ban, teman-teman ya. Kalian gak usah tanya lagi kenapa aku gak bisa masuk ya, karena gua di ban, teman-teman ya. Ya udahlah ya, gak jadi masalah. Oke. Okay. Nah, ini kalau kalian mau beli script-script yang aku bilang tadi kemarin tempo hari ya, rotasi. Nah, di sini ada ya, teman-teman. Oke. Okay. Ya, udah ini doang sih. Gak ada yang hal lain sih yang menjual kayak gimana gitu. Ya, oke, okay, teman-teman. Thank you ya buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Mungkin singkat videonya, tapi ya ini semoga bermanfaat dan memberi informasi tentang Genta lagi ya, teman-teman. Oke, okay, see you the next time kita di video berikutnya. Dadah.